Presenter Ersa Mayuri memegang teguh prinsip program Keluarga Berencana atau KB. Meski sering mendapatkan pertanyaan dari kedua buah hatinya, Echa tetap menolak jika harus menambah momongan. Enggak, aku dua anak cukup program KB. Menurut Echa, permintaan akan adanya adik dari kedua buah hatinya bukan suatu permasalahan besar. Buktinya, keponakan-keponakan Echa yang masih kecil menjadi alternatif adik pengganti bagi kedua buah hatinya. Aku sama suamiku pengennya punya anak dua, terus udah dua kan, walaupun dua-duanya perempuan gitu, tapi ya ya nanti kan mantunya laki-laki ya, amin gitu kan. Terus banyak juga keponakan-keponakan yang lebih kecil, jadi kayaknya kalau sekedar pengen adik, banyak yang bisa jadi adik buat mereka. Meski belum memiliki anak laki-laki, namun Echa dan suami merasa cukup akan kehadiran dua putrinya, seperti dalam pengakuannya berikut ini. Terus apalagi sekarang anak-anakku yang cewek tuh suka banget nonton bola gitu. Suka bola gitu, jadi bapaknya juga, aduh gak usah punya anak cowok juga rasanya sama kok gitu. Kalau ada pertandingan bola tuh nonton bareng sampai jingkrak-jingkrak gitu.